dibilang artis joget juga, aku sebenarnya nggak pengen terlalu kesana karena joget aku tuh sekedar hobi dan buat nikmatin suasana aja. Tapi kalau emang rezekinya di sini, kenapa nggak terus digunain ya? Karena alhamdulillah yang ngebuka rezeki di sini, ya udah aku jalanin aja. Terus bisa jadi ini apa? Sama Didi Kempot ini gimana? Ditawarin sama Didi Kempot atau sama siapa waktu itu? Kalau awalnya kan sama Pak De itu ketemu di acara Shopee ya, Shopee Live. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai akhirnya Pak De ada konser di Taman Mini. Di Taman Mini itu aku awalnya nonton doang karena diundang, aku nonton. Ternyata di lagu terakhir aku dipanggil. Kayak nggak tahu aja, tiba-tiba ya udah. Seneng banget lah Mas. Mas tahu kan Living Legend, terus kita ada di sampingnya satu panggung kayak kita Mas nonton aja, anjir ini keren banget. Kayak, gua bisa ada di sini. Udah beberapa kali kan? Iya, udah berapa kali. Sempet nervous enggak sih? Nervous lah. Aing sokap gitu ya kan. Tiba-tiba ada di panggung, sepanggung sama pacar gimana pacar? Hah? Supportnya? Pacar aku gak pacaran. Oh, belum pacaran. Belum pacaran, karena ngejaga perasaan yang lain. Waduh, gak asal bercanda. Kan udah berapa kali manggung sama Didi Kempot, Didi Kempot ada omongan apa pas pertama kali ketemu sama kamu? Enggak sih, dia cuma ngasih wejangan. Apa wejangan dari Didi Kempot? Wejangannya yang penting juga kesehatan. Itu wejangan loh. Dia komen gak soal joget-jogetnya? Tentang joget-joget aku. Asik juga ya. Padahal kan jogetnya gini-gini. Dia mungkin karena kan slogannya dia juga, daripada patah hati lebih baik dijoget. Jadi kayak udah biasa deh kalau dia ngeliat orang joget. Tapi sempet gak Padahal itu minta diajarin joget ke sebenernya? Padahal minta diajarin joget ke aku? Enggak. Jadi pengen punya project bareng gak sih? Project bareng? Pengen lah. Cuma kan aku kayak aku cuma joget, mungkin belum kepikiran sih apanya, cuma kalau pengen ya pengen. Joget dong, joget dong.